Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan harus sering-sering pakai masker ya, serta mencuci tangan. Baik anak-anak, pada pekan ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menentukan nilai tempat bilangan ratusan. Cara menentukan nilai tempat bilangan ratusan akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba kita perhatikan, ada angka 123. Angka 3 memiliki nilai tempat satuan. Angka 2 memiliki nilai tempat puluhan. Angka 1 memiliki nilai tempat ratusan. Kemudian angka 317. Angka 3 memiliki nilai tempat ratusan. Angka 1 memiliki nilai tempat puluhan. Angka 7 memiliki nilai tempat satuan. Selanjutnya angka 145. Satu ratusan ditambah empat puluhan ditambah lima satuan. Nah, contohnya adalah kita lihat berikut ini. Untuk nilai tempat juga bisa ditulis seperti ini. 125, satu ratusan ditambah dua puluhan ditambah lima satuan. 356 ditulis 300-an ditambah 50-an ditambah 6 satuan. Untuk lebih memantapkan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, angka 8 pada bilangan 268 menempati tempat. Oke, benar, satuan. Mari kita lihat contoh berikutnya. Angka 2 pada bilangan 236 menempati tempat. Ratusan. Oke, benar. Selanjutnya, angka 6 pada bilangan 361 menempati tempat. Oke, good. Puluhan. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang nilai tempat bilangan ratusan. Nah, selamat belajar dan lebih bersemangat lagi ya.